Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel Master Alan. Kita hari ini, malam ini, kebolang ke satu tempat yang dimana tempat ini cukup ya wingit juga gitu. Bersama teman-teman Master S Merauke SB6 di belakang teman-teman, dan ada satu orang di depan juga gitu. Jadi di sini kita mencoba untuk sambil latihan dan mempraktekkan keilmuan yang telah kita pelajari dari Padepokan Senjang Sejagat yang dipimpin oleh guru besar kita Mas Karyo. Dan di sini kita melakukan perjalanan untuk ke TKP karena di sini kemarin hujan, jadi jalannya cukup lumayan susah karena kita menggunakan kendaraan yang cukup mini. Gitu. Jadi ya pelan-pelan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku untuk Guru Besar Mamas Karyo Padepokan Senjang Sejagat. Dan tidak lupa salam hormat juga buat Master Bakter, salam persaudaraan sedunia. Edisi kali ini kami mewakili dari master-master yang ada berada di Kota Merauke, Provinsi Papua. Kita malam hari ini mengadakan ngebolang bersama dan latihan bersama. Mudah-mudahan dengan latihan bersama ini kita semua dapat mempraktekkan ijazah keilmuan yang telah diberikan oleh guru kita Mamas Karyo Padepokan Senjang Sejagat dan mempunyai manfaat dan barokah buat kita semua. Amin. Amin. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita melakukan aktivitas seperti panduan dari guru besar Mas Karyo, kita akan melakukan tawasulan dahulu untuk bagaimana menghormati istilahnya penghuni setempat. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus, dan kami memohon untuk dukungannya di channel kami, yaitu Master Alan. Bantu subscribe, komen, dan like-nya untuk kita semua, sehingga kita dapat memberikan update-update video latihan kita bersama, khususnya di Merauke. Satu lagi, supaya update video yang kita berikan buat teman-teman semua, untuk pemirsa, terutama untuk Master Bakter dan Guru Besar, mohon kiranya untuk menekan tanda lonceng yang ada di bawah, supaya bisa mengikuti atau update dari video-video kita yang berada di Merauke, Papua. Oke, tidak perlu panjang lebar lagi, kita langsung akan melakukan aktivitas. Kita akan berdoa dulu, tawasulan dahulu. Oke. Thank you.
muncul. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir. Besar nih. Hadir. Besar ini energi di sini. Coba nanti kita bisa interaksi ya. Latihan mediator di sini. Ini besar di sini kita. Energinya. Yang saya rasakan besar sekali di sini. Di sini nanti kita latihan. Kita akan coba untuk interaksi dengan cara melatih mediator. Kita akan coba menarik energinya. Oke. Oh, setemplung ini parah tinggi. Kamera di bawah. Lepas aja, lepas dulu kalau ini, lepas dulu aja. Nanti kita dengar gitu. Lepas. Oke, Master Rego, kira-kira Master Rego merasakan apa? Ya, ada. Tarik nafas dulu. Ya. Oke, Master Bakter dan Mas Guru dan pemirsa, tadi seperti yang pemirsa lihat bahwa di sini Master Teguh telah melakukan pendeteksian di sekitar sini dan beliau sendiri merasakan perlawanan. Merasakan perlawanan. Silakan Master Teguh yang menjelaskan kuat di apa? Volumenya. Enggak bisa mengucapkan. Ya sudah, seperti yang bisa apalah pokoknya. Yang dirasakan seperti apa tadi? Yang saya rasakan di saat saya mendeteksi sesosok yang ada di situ, dia ingin berinteraksi, menantang saya punya energi. Menantang. Sehingga saya merasakan saya ada benturan energi dengan dia. Kita baku tarik energinya. Jadi ada benturan ya? Iya. Oke. Dan supaya tidak penasaran, nanti kita akan coba untuk mediumisasi ya, atau penarikan energi yang berada di sekitar sini. Oke, Master Bakter dan pemirsa, tetap pantengin terus di channel Master Alan, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sayangku untuk Guru Besar Mamas Karyo Padepokan Sendang Sejagat. Salam santun. Dan tidak lupa, salam sayang juga, salam persaudaraan sedunia Master dan Bakter. Kesempatan kali ini, selain kita mempelajari keilmuan yang telah diberikan oleh Mamas Karyo Padepokan Sendang Sejagat, malam ini saya akan mencoba menarik energi di sekitar wilayah yang kita datangi ini. Mudah-mudahan kiranya energi yang ada di sini, baik positif atau negatif, nanti kita akan lihat dari mediatornya. Untuk itu langsung saja kita lakukan untuk mediumisasi. Siap Mas Teguh? Lihat ke mas. Oke. Okay.
Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Kalian curang. Kenapa curang? Menggunakan apa kalian? Saya tidak senang. Menggunakan apa maksudnya? Kalau boleh tahu. Cahaya kalian. Cahaya ya. Apa yang sampai lihat di antara kita ini? Kalian menggunakan cahaya putih. Kalian curang. Bodok semua kalian, bodok. Tidak gentleman. Apa yang Anda bisa tidak bisa menembus? Apakah Anda tidak bisa menembus kita? Teman-teman kalian bodok dua orang. Bodok dua orang. Bodok dua orang. Tidak gentleman, keluar ke lapangan. Saya ingin menguji kekuatan teman kalian dua orang. Gini, sebelumnya mohon maaf nih ya. Tidak usah basa-basi. Tidak usah basa-basi. Kalau memang kalian gentle dan ingin uji coba kekuatan, ya, keluar teman kalian berdua. Ini mewakili teman-teman saya di sini yang akan. Saya kurang puas. Kenapa kenapa? Kalian, teman kalian suruh keluar. Suruh keluar. Saya tidak merasa puas. Oh gitu. Kenapa enggak ini dulu dengan saya dulu aja? Dengan saya dulu nanti kiranya kalau saya kalah bolehlah. Enteng. Nah, boleh. Satukan kalian semua. Saya ingin merasakan kalian semua. Satu dulu aja, saya dulu aja dulu. Saya dulu aja. Saya dulu aja. Nanti kalau kira-kiranya saya tidak mampu bolehlah teman-teman semuanya. Gimana? Gini aja buat siapa kalau mau tahu namanya nih? Kalau boleh tahu namanya siapa? Ya. Gandas Telaga Sakti Merpati. Oh, Gandas Telaga Sakti Merpati. Ya. Siap, kau ingin rasakan energiku. Ya, sebelumnya sabar dulu, enggak usah, enggak usah terburu-buru nafsu, sabar dulu. Sabar dulu, Jadi enggak usah buru-buru nafsu dulu, sabar dulu. Ini kalau boleh tahu asli dari sini atau bagaimana? Saya asli dari. Dari daerah sini. Ya. Oh, ya. Jadi sebelumnya salam kenal dulu dengan saya. Pada intinya di sini kita semua belajar. Kita enggak ada yang sakti, ya kan? Jadi di sini saya mohon buat sampean, istilahnya jangan tersinggung karena di sini kalau istilahnya saling adu kekuatan boleh, tapi dalam arti kita enggak harus sedikit untuk memusuhan. Maksudnya ngerti? Bisa dipahami? Bodok kalian semua. Keluarkan teman kalian. Banci kalian semua. Sudah dengan saya dulu. Jadi saya dengan saya dulu lah, dengan saya dulu kan. Gini aja, gini aja. Kalau sampean bisa menembus perisai saya, ya, nanti baru teman-teman silakan yang di belakang. Oke. Oke. Ikutin kamera. Silakan tembus dulu PC saya. Bodok kalian. Ayo. Curang kalian, curang. Ayolah sini dulu, tembus dulu PC saya. Silakan tembus dulu PC saya. Ayo, ayo. Silakan tembus perisai saya dulu. Silakan. Ayo, silakan. Bodok, bodok kalian. Ayo, ayo. Tidak gentleman. Ya,
Coba sekarang gini aja. Kita lepas bisa gue ya. Oke, santai dulu, santai dulu. Santai dulu. Jangan keburu nafsu. Oke, sekarang gini aja. Saya mohon, coba mungkin sampean lihat dulu siapa sejatinya saya. Ya kan? Sampean lihat dulu ya. Kenapa? Kenapa Anda langsung kayak bersujud begitu? Ampun. Kenapa ampun? Apa Anda mengetahui saya siapa? Anda mempunyai keturunan. Ampun. Oke, sekarang gini, kita gak usah kayak gitu, biasa aja, biasa saja. Kita di sini tidak mencari musuh ya. Jadi di sini lebih kita latihan, gitu ya. Oke, sabar. Kiranya sampean ini jangan kebawa emosi terus, diredakan dulu. Oke, mohon maaf, Mas Guru. Mohon izin. Di sini saya sendiri mewakili teman-teman, apabila banyak kesalahan, mohon maaf Guru nggih. Oke, terus terutama buat sampean tadi namanya siapa kalau boleh tahu? Bodok. Saya tidak senang mengulang kalimat saya. Oke ya, Master Bakter bisa disaksikan ini beliau cukup memang cukup marah beliau sebenarnya. Cukup marah, tapi dalam arti kita memang harus sabar, kita nggak boleh ikut emosi juga gitu. Gini aja, kalau boleh tahu ya, saya pingin nasihat dari Anda. Dengan kedatangan kita ini apakah seperti apa menurut sampean ini? Mohon sampean jabarkan gitu supaya saya sendiri dan teman-teman tuh bisa mengetahui. Kebodohan kalian. Kurang kekompakan kalian. Kurang kompak. Ketegasan ya? Kalian tidak mencukupi untuk golongan. Buktinya. Teman kalian dua bodoh. Oke, sabar. Ada lagi yang nasihat lagi selain itu? Selain itu? Ada lagi, apakah di antara kita semua ini, kita kan masih belajar ya, apakah di antara kalian kita semua ini menurut sampean ini ada yang belum bisa sama sekali, apakah sudah lumayan bisa? Bodok, keyakinanmu belum 100%. Ini buat teman-teman semua, bukan buat seharusnya. Kamu bisa mengukurnya. Kamu tanya golongan kamu. Bodok. Oke. Jadi gini, oke sudah. Oke, menurut kamu itu benar. Satu lagi, kita nggak mau ngikutin hawa marah ya. Nah, kita nggak mau ngikutin hawa marah. Jadi di sini menurut sampean ini kita semua bodok. Oke, kita ikut. Bodok, okay. Semua bodok. Okay, bodok. Oke, sekarang gini aja. Tadi sampean udah minta maaf sama saya kan? Terus kenapa sampean masih marah-marah terus sama saya? Karena kamu bodok. Okay. Temanmu kamu abaikan, tidak ikut bergabung. Bodok. Kurang menyatu persaudaraan kalian. Bodok. Itu. Bodok. Bodok. Kompak kami semuanya, bodok semuanya. Luar biasa ini, luar biasa banget. Oke. Jadi maunya kayak gimana nih? Menurut sampean maunya kayak gimana? Keluarkan teman kalian, bodok. suruh kasih keluar. Oke, kita kasih keluar. Habis kasih keluar, kira-kira saya ingin menantang bodok semua. Bodok. Loh, gak usah teman-teman dulu. Kan saya sudah di depan saya. Saya ingin menguji teman-temanmu semua, bodok semuanya. Kenapa enggak mau dengan saya dulu? Dan saya akan datangkan pasukanku.
Ya. Kalau kalian ingin tahu semuanya. Ya silakan, silakan. Bodoh temanmu dari tadi aku bilang bodoh, bodoh, bodoh. Jadi nggak mau nguji saya lagi nih? Saya tidak ingin cuma satu orang. Satu orang kurang dulu. Puas, tidak, tidak. Saya ingin merasakan kalian punya energi semua. Bodoh, semuanya bodoh. Oke, luar biasa banget ya, Master Bakter. Jadi kita kalau menghadapi seperti ini, kita nggak boleh terlarut juga, terbawa. Harus emosi, bodoh. Nah, itu. Kalau kita semakin emosi, justru kita semakin bahaya, gitu. Jadi, ini ciri-ciri makhluk yang seperti ini jangan ditiru juga, kayak gitu. Oke. Kenapa nggak melawan saya dulu saja? Bodoh, telinga kalian. Congek, semua congek. Okay. Capek saya berbicara. Oke, saya ikutin. Tuli semuanya. Oke, kita. Bodoh, kasih keluar semua kalau memang gentleman. Tadi Anda suruh melawan saya sendiri nggak mau, malah mau. Budak semua, budak. Mengerti tidak? Congek. Udah gini aja, kalau gitu Anda bisa keluar aja ya. Nyerah kalian. Bukan saya enggak nyerah. Bodoh. Gentar kalian dengan saya. Bodoh. Kan tadi saya bilang lawan saya saja. Lawan saya. Saya tidak puas. Kenapa tidak puas? Saya ingin menguji kalian punya energi semua. Nah, sekarang enggak usah semua. Saya sendiri dulu aja lah, saya sendiri. Budak. Oke, keluar aja ya sudah ya. Karena teman saya kita memang lagi istirahat. Jadi Anda keluar aja. Oke. Kiranya Master Bakter kita cukupin aja ya, karena beliau ini cukup keras. Nyerah. Teman kita ini bodoh semua. Nyerah ya. Gimana Master? Bisa berdiri dulu. Lempoh. Wah, saat luar biasa Master Bakter, dan mohon maaf guru. Ketika mereka Master Teguh ini, jadi luar biasa banget. Kalau kita mentalnya ciut, otomatis sudah down. Jadi kalau nggak jadi ya seperti ini, biasa aja. Senyum dulu. Nah, itu senyum. Jadi itu kiranya Mas Guru, dan ini sekedar hiburan buat Master Bakter dan latihan kita ya. Jadi saya mohon buat Master Bakter dan pemirsa, kami mohon diambil sisi positifnya. Jauh, buang jauh-jauh sisi negatifnya, nggih. Kiranya cukup sekian dulu nggih. Oke. Kita ucapkan terima kasih buat Mas Guru. Mudah-mudahan Mas Guru dapat menilai kami dan mengkritik dalam arti membangun, supaya kita lebih bersemangat lagi. Kiranya cukup itu aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.